Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan menggunakan bus PO Harapan Jaya yang menggunakan bodi Avante H9 untuk sasisnya sendiri menggunakan sasis Mercy 1836 atau Osor ya. Untuk modnya sendiri ini sel ya. Untuk versinya versi 1 dan untuk liverinya ini saya dapatkan dari grup. Untuk liverinya nanti kreditnya saya tulis di deskripsi ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, di sini kita akan melakukan pembahasannya sekaligus untuk jalan-jalan menggunakan armada lawas ini ya. Ini armada lawasnya itu masih enak, teman-teman. Jadi ya beginilah, teman-teman. Ini kalau menurut saya itu suspensinya paling pas ya, karena tidak mentul-mentul banget gitu ya, yang menyebabkan limbung. Dan juga untuk akselerasinya nyaman banget ini, teman-teman. Ini menggunakan dop dari Adi Putro dan juga ya pas lah ya dengan PO Harapan Jaya yang untuk variasinya itu minimalis. Di sini hanya ada winglet dan juga bagian ini ya, ring towing ya. Oke, ini kita belok ke kanan. Ini ngomong-ngomong event Ramadannya belum muncul ya. Udah muncul apa belum ya, teman-teman? Oh iya, ngomong-ngomong Ramadan, saya sebagai konten kreator di sini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi teman-teman yang menjalankan. Ya, semangat terus puasanya, semoga bisa tuntas sampai akhir gitu ya. Jadi biar kita selama bulan Ramadan ini selalu mendapatkan barokah. Oke, kita lanjut ke game. Ini ngomong-ngomong belum ada ya untuk event Ramadannya seperti ini. Mungkin dari teman-teman kalau udah ada yang ini muncul event Ramadannya bisa ini ya, bisa komen coba udah muncul apa belum, karena saya ini main busit ini belum muncul ya selama ini. Entah efek pakai mod OBB atau yang ori udah muncul gitu ya, itu saya juga kurang tahu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin pakai APK ori atau OBB yang udah muncul event Ramadannya itu bisa komen, karena kan biasanya Malio itu udah hamin satu udah disiapin ya event Ramadannya itu, padahal itu yang menjadi ciri khas dari game musik ini. Salah satunya ada event tahunan gitu ya, ya eventnya itu keren. Itu bukan ya kan, itu kayaknya penjual biasa ya. Kita cek dulu. Bernabuk trafik. Oh bukan, ini hanya tenda sama meja doang, bukan. Namun kalau payungnya itu hampir sama ya. Oke, kita lanjut ke pencarian. Di sini kita berada di map Gunung Sugih yang berada di mana ya tadi? Ya pokoknya area Lampung sini. Ini mapnya itu legend, teman-teman. Kalau dulu kan jalannya nggak selebar ini. Ya. Sekarang udah agak mendingan ini. Ini kalau kanan atau kiri sama aja sebenarnya. Terus di belakang kita itu yang ada pertigaan itu sebenarnya dulu tuh bisa belok kiri ya. Jalannya itu masih tanah dan sekarang sama Mario udah ditutup ya. Entah ya mau dijadikan proyek ya kan. Kayaknya gitu mungkin. Dan untuk model spion seperti ini itu enak banget ya.
entah kenapa saya lebih suka spionnya Avante dibandingkan yang Laksana ya, yang SRS itu ataupun yang New Patriot yang baru ya. Yang lama ini spionnya itu enak tau. Jadi walaupun kita itu nggak ada spion kecil di bagian samping ya, ini enak banget tuh. Apalagi settingannya ini mantep loh ini. Namun sayangnya belum ada updatean ya. Padahal ini banyak yang ngarep ya, untuk Avante ini diadakan mod baru gitu ya. Dan Mas Angga juga sudah menanggapi sepertinya mau ada Avante baru, namun belum tahu kapan karena base-nya kabarnya sih belum dibuat ya. Nanti mungkin kalau udah dibuat kan ya mungkin pakai Avante facelift ya mungkin. Namun yang saya tunggu itu adalah yang itu ya, yang mungkin apa ya, beda dari yang lain gitu ya. Kan biasanya kalau ASGFM ini yang big bus ya, yang belum pernah itu adalah ini teman-teman, medium bus ya, itu belum pernah. Nah mungkin dari teman-teman kalau pengen medium bus, cobalah komen di channel YouTube-nya Pak Farid ya, ramaikan gitu ya, pengen medium bis gitu. Karena kalau medium kan ya jarang-jarang gitu ya. Kalau big bis kan ya udah sering banget kemarin. Ini melewati jalur desa ya ternyata. Dulu itu kalau nggak salah ada persawahan ya. Entah di mana ya. Apakah itu ya, kalau nggak salah dulu itu persawahan. Dan sayangnya itu udah ditutup ya sama Malio. Ini sawahnya malah banjir itu. Jadi tambak ikan kayak, bukan sawah lagi. Ya semoga saja ini Malio ini ya, selain rombak map itu juga ada rombak dari kendaraan ya. Karena ya gimana ya, dari versi yang anu BVE sebelumnya yang versi 1 itu trafiknya ketika kita berhenti di pinggir seperti ini ya, trafiknya itu nggak akan berhenti kayak gini. Namun kok sekarang itu banyak banget mod busit yang trafiknya kayak gitu ya, ketika kita pakai mod gitu ya. Entah kok gitu itu kenapa ya, kan biasanya nggak enak gitu ya pas kita di pinggir jalan tiba-tiba trafiknya ngelaksonin terus ya, itu yang bikin kesel. Mungkin itu bisa dibenahi dari game busit ini ya, karena kan game busit ini yang menjadi ciri khas itu adalah mod ya. Kalau nggak ada mod mungkin beda cerita lagi. Kalau ada mod kan player bisa leluasa pakai body apa aja gitu ya. Jadi busit ini nggak akan, istilahnya itu udah nggak update apa ya, nggak update dari fitur-fiturnya lagi gitu ya, fitur kendaraannya ya, maksudnya itu dalam artian bodinya gitu. Jadi kan untuk dunia perkembangan transportasi di Indonesia ini kan udah berkembang banget ya, mulai dari Jetbus 1 sampai sekarang itu udah Jetbus 5 ya. Terus dulu ada SR1, sekarang menjadi SR3, itu kan udah berkembangnya berapa tahun gitu ya. Karena kan perubahan dari body bus yang ada di karoseri itu kalau nggak salah ya paling lama 5 tahun gitu ya baru ada perubahan gitu ya. Dan sekarang bus ini udah masih eks banget ya. Jadi ya seperti itu ya keuntungannya kalau adanya fitur mod ya. Tuh keren banget ini. Ini kalau nggak salah itu gondol-gondol pertama ya yang dibuat dari Pak Farid ya. Jadi gondol-gondolnya seperti ini.
keren ya. Dan semoga aja nanti Buzit entah di versi berapa itu ada fitur ini ya, running tag atau strobo gitu, jadi biar keren dan juga bervariasi. Kan yang kurang mungkin fitur strobo aja ya, strobo terus lampu senja itu belum ada. Ini kan hanya ada lampu jauh dan dekat ya, terus belum ada ini exhaust, itu penting banget ya. Ini kan udah ada cruise control ya, cruise control ini juga sudah membantu. Yang kurang mungkin exhaust ya yang belum ada. Kalau animasi sih nggak masalah ya, kalau exhaust itu loh, itu mungkin penting banget buat di tanjakan ya, karena Buzit ini kan tanjakannya juga lumayan ekstrim. Masih lempeng banget ya ini bodinya. Ini juga ada gantungan dadu. Gantungan dadu ini yang ada cuma di bodi Avante dan juga Dream Coach ya kalau nggak salah. Sama ada yang Jetboost 3 itu, versi pertama itu ada. Jadi seperti itulah. Dan bodi Avante ini kalau nggak salah lebih kecil dari bodi kebanyakan ya, dan ternyata ya masih enak ya. Yang katanya paling besar itu adalah bodi Jetliner kalau nggak salah, itu bongsor banget itu. Oke, kita akan berhenti di sini aja ya, sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir, kurang lebihnya menolak. Akhir kata, saya Fabrizio Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buzit Mania.